بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي هدانا وكفانا وجعلنا من المسلمين الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليدحره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده رب لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم Wasyarrul umuri muhdatsatuha wa qulla muhdatsatin bid'ah wa qulla bid'atin dalalah wa qulla dalalatin fina Masharul muslimin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali berjumpa di Masjid Jabal Arafah Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas yang membangunnya dan juga yang memakmurkannya. Pembahasan pada malam hari ini sengaja kita angkat tentang sejarah Palestina dan juga sejarah Yahudi yang masuk ke Palestina. Kenapa saya angkat permasalahan ini? Karena belakangan ini Kita dihebohkan dengan dunia tentang pernyataan pemimpin Amerika Donald Trump yang hendak memindahkan ibu kota Israel ke Yerusalem dengan dalih dan alasan sejarah bahwa memang orang-orang Yahudi berhak untuk memiliki Palestina secara utuh. Karena mereka kemudian mengangkat sejarah, maka kita angkat sejarah. Karena sesungguhnya orang-orang Yahudi itu bukan orang-orang yang berhak mendapatkan tanah itu. Karena mereka datang belakangan. Kita Wajar menilai bahwa orang-orang Nasrani membantu orang-orang Yahudi demi terciptanya negara Israel Raya, karena masing-masing punya kepentingan. Orang-orang Yahudi berkepentingan bahwa di Israel ini, maksudnya di Palestina, tepatnya di Masjidil Aqsa. Mereka meyakini bahwa disitulah Haikal Sulaiman, dan Haikal itu maksudnya tempat yang dulu pernah dibangun oleh Nabi Sulaiman, mungkin semacam masjid bagi orang Islam seperti itu, dan tidak besar hanya beberapa meter kali beberapa meter saja, dan orang-orang ini berusaha untuk menggali situs-situs itu. dan ingin mendirikan kembali Haikal Sulaiman dan merobohkan Masjidil Aqsa. Karena mereka punya keyakinan kalau Haikal ini terbangun maka inilah puncak kejayaan orang-orang Yahudi dan akan menguasai dunia menurut keyakinan mereka. Lalu apa ikut campur tangan orang-orang Nasrani? Kenapa orang-orang Nasrani membantu orang Yahudi? Bukankah ini kepentingan Yahudi? Karena Nasrani juga memiliki kepentingan yang sama. Sama-sama bercita-cita, bermimpi ingin menguasai dunia dengan terbangunnya Haikal Sulaiman ini. Karena menurut keyakinan orang-orang Nasrani, apabila Haikal Sulaiman ini sudah terbangun, maka Isa bin Maryam akan turun dan akan menguasai dunia dan akan memimpin orang-orang Nasrani jadi orang Nasrani ini memanfaatkan orang Yahudi dan orang Yahudi juga memanfaatkan orang-orang Nasrani keyakinan kaum muslimin juga sama karena Nabi SAW pernah mengatakan Imaratul Baitil Maqdis Kharabu Yathrib Kelak bau Baitul Maqdis akan menjadi pusat Kekuatan kaum muslimin Ketika Allah bangkitkan Al-Mahdi Al-Muntadha Muhammad bin Abdullah Dan akan menguasai Dunia Jadi rupanya tiga agama ini punya kepentingan masing-masing Yahudi punya kepentingan Nasrani punya kepentingan Dan tentunya kita kaum muslimin juga punya kepentingan Sama-sama bermimpi akan menguasai dunia Tapi bagi umat Islam ini bukan mimpi Tapi ini sebuah kenyataan Nabi SAW yang bersabda bahawa Kelak kekuatan kaum muslimin akan menyatu di Syam Tepatnya di Palestina Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita akan angkat sejarah Palestina dan juga sejarah orang-orang Yahudi. Ini. Sebelum saya angkat sejarah ini, saya ingin menjelaskan tentang fadhail Palestina dulu. Keutamaan negeri Palestina ini. Negeri Palestina ikhwan di situ adalah ada satu kiblat yang dijadikan kiblat pertama dalam Islam. Karena ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam solat di awal solat sebelum Allah Subhanahu Wa Taala memalingkan kiblat, maka kiblatnya Rasul dan para sahabat menuju baitul Maqdis Barulah setelah kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah agar kiblat itu dialihkan ke Masjidil Haram turunlah ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram baru setelah turun ayat ini maka nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyuruh seluruh kaum muslimin sejak hari itu Bahkan sampai hari ini Bahkan sampai kiamat dibangkitkan bahwa kiblat kita telah dirobah Dari kiblatnya orang-orang Yahud Menjadi kiblat kaum muslimin Ke Baitullah Al-Haram <coughs> Dari sini menunjukkan bahwa ada sejarah Bahwa Baitul Maqdis yang ada di Palestina adalah kiblatnya kaum muslimin Dan Nabi SAW pernah diisra' mi'rajkan oleh Allah dan sempat salat di Baitul Maqdis bahkan menjadi imam bagi para nabi. Kemudian ikhwatu fidin yang dimuliakan Allah azza wajalla. Negeri Palestina ini adalah negerinya para nabi dan rasul. Negeri ini adalah negerinya para nabi dan rasul. Negerinya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Negerinya Ishak. Negerinya Ya'qub negerinya Ismail dilahirkan di situ walaupun kemudian hijrah ke Mekah negerinya Dawud alaihi salatu wassalam negerinya Nabi Yusuf negerinya Sulaiman negerinya Yahya dan para Nabi banyak diutus di negeri ini di negeri ini adalah negerinya para Nabi bahkan sebagian para Nabi dikubur di sini seperti Ibrahim alaihi salatu wassalam dikubur di Khalil, Palestina kemudian juga Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dahulu dikubur di Mesir tapi kemudian jasadnya dibawa ke Palestina dan dikubur di Palestina kemudian juga kuburannya Nabi Ishaq alaihi salatu wassalam kuburannya Nabi Ya'qub Nabi Harun, Nabi Musa, seluruh para nabi ini dikubur di Palestina. Jadi ini memang negerinya para nabi, ikhman. Negeri yang sangat suci, negeri tersuci ketiga setelah Mekah, Madinah, kemudian Syam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda "Tuba li Syam." Tuba li Tuba li Kata Nabi sallallahu beruntung orang-orang Syam itu. Beruntung orang-orang Syam itu. Beruntung orang-orang Syam itu. Kemudian sahabat bertanya, "Kenapa wahai Rasul?" Karena Syam para malaikat Allah mengepak-ngepakkan sayapnya di atas negeri itu. Dan Palestina bagian daripada negeri Syam. Masyurul muslimin kita tahu bahwa Masjidil Aqsa adalah memiliki keistimewaan yang sangat besar. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keistimewaan Masjidil Haram, kemudian Masjidil Nabawi, maka Masjidil Aqsa juga sama. Orang yang salat di situ sebanding dengan orang yang salat 500 kali salat di masjid-masjid yang lainnya. Ini keistimewaan yang sangat besar. Bahkan para nabi, para ulama, orang-orang saleh banyak berziarah ke masjid ini. Negerinya para ulama, negerinya kitab-kitab. Banyak para ulama yang kemudian terlahir di negeri Palestina. Kita tahu bahwa Imam Syafi'i lahir di mana? Di Gaza, Gaza Palestina. Di sana ada Al Asqalani. Kita kenal dengan Al Imam Ibn Hajar Al Asqalani. Asqalani Palestina. Jadi banyak para ulama dunia Bukan ulama kecil, ulama dunia Itu lahir di Palestina Bahkan Nabi SAW Melarang tidak boleh safar Dalam rangka ibadah Kecuali di tiga tempat Masjidil Haram Masjid Nabawi Dan Masjidil Aqsa Kata Rasul La Rihal Illa ila masajid Tidak boleh kalian melakukan safar dalam rangka ibadah Kecuali di tiga masjid ini Salah satunya Masjidil Aqsa Bahkan Nabi SAW pernah berdoa Allahumma barik lana fi syamina Wa barik lana fi yamanina Ya Allah Berkahi negeri Syam kami Ya Allah berkahi negeri Yaman kami Di sini Rasul mendahulukan Syam kemudian Yaman menunjukkan bahwa Syam lebih utama dibandingkan Yaman. Ini menunjukkan bahwa Syam negeri yang penuh berkah Rasul yang mendoakan. Kemudian juga ikhwatul fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak yang hijrah ke negeri Palestina. Berziarah ke sana. Di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abu Ubaidah Amir bin Jarrah Kemudian juga Safiyah, Safiyah istri Nabi, Safiyah bintu Huyai. Kemudian juga Muadz bin Jabal, Abdullah ibn Umar, Salman al Farisi, Abu Dar al Ghifari. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu an, Bilal ibn Rabah, Amr ibn As, Muawiyah ibn Safwa, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan banyak lagi para sahabat Rasul yang mereka hijrah dan berziarah ke negeri Palestina ini, artinya ini negeri para sahabat Rasul, bukan hanya negeri para nabi dan rasul, dan juga negeri para sahabat, negeri para ulama, negeri kitab-kitab, ahli sunnah, wal jamaah. Jadi, memang luar biasa, bahkan negeri ini kelak akan menjadi berkumpulnya seluruh manusia karena negeri ini disebut Mahsyar. Di antara tanda-tanda kiamat akan muncul api dari Hadrul Maut kemudian akan menggiring manusia dan mengumpulkan di Syam. Saat itulah kiamat dibangkitkan. Masyarul muslimin dan banyak lagi kalau kita bercerita tentang keustam, keutamaan Palestina. Lalu sejarahnya kapan negeri ini memiliki penduduk dan manusia Apakah orang-orang Yahudi yang mengklaim bahwa mereka adalah memiliki tanah Palestina dan sekitarnya ataukah siapa? Disebutkan ikhwatu fidin dalam sejarah baik sejarah yang dicatat oleh para ulama Islam ataupun sejarah yang dicatat barat. Bahkan sejarah ini juga tertera dalam perjanjian lama Taurat bahwa Dahulu yang menghuni negeri tersebut bukan Yahudi. Yahudi itu jauh datang belakangan. Ya. Yeah. Bagaimana mungkin kemudian Yahudi mengklaim bahwa itu adalah tanah mereka? Mereka datang belakangan. Mereka adalah umat yang terusir dari Mesir. Orang-orang Yahudi hidup di Mesir dari Bani Israel. Kemudian dibawa hijrah oleh siapa? Musa. Nabi Musa alaihi salatu yang membawa Bani Israel sampai ke Palestina jadi mereka itu datang belakangan lalu siapa yang pertama kali menurut situ sejarah ada yang mengatakan bahwa orang-orang yang menempati negeri itu adalah satu kabilah yang bernama Kan'aniyun Kan'aniyun ini kabilah keturunan dari Syam Syam Ibn Nuh alaihi salatu wassalam Artinya ini kabilah dari jazirah Arab. Jadi orang Arab yang pertama kali memiliki tanah itu. Jadi dahulu ketika terjadi kahat, terjadi paceklik yang luar biasa di jazirah Arab. Sehingga banyak kelaparan dan meninggal. Maka kemudian mereka mencari tanah untuk hidup. Karena mereka sudah tidak bisa hidup lagi di jazirah Arab maka mereka pun berhijrah sampailah ke negeri yang hari ini disebut dengan Palestina jadi mereka adalah kabilah Kan'aniun kabilah Kan'aniun kabilah dari Arab dan mereka memiliki beberapa kabilah ada namanya kabilah Amuriyun kabilah Amuriyun ini kabilah yang hidup di lembah-lembah di Palestina Kemudian ada kabilah namanya Yaguthiyun Dan mereka hidup di negeri Di sekitar Al-Quds Yang kita kenal dengan Masjidil Aqsa Baitul Maqdis Kemudian Adapun kan Aniun Maka mereka hidup di satu Daerah Yang bernama Ariha Dan Ariha adalah kota tertua Di dunia Belum ada kota di zaman itu kecuali Arihah Makanya Ariha itu kota tertua di dunia, belum ada kota kecuali ini. Lah hiduplah kabilah namanya Kananiyun. Mashurul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu kenapa muncul kalimat Palestina? Kalau antum membaca dalam perjanjian lama Taurat, bahkan disebutkan juga dalam Injil, tidak ada kalimat Bani Israel atau Yahudi yang ada adalah kabilah kan Aniyun. Itu mereka mengakui dan tercantum dalam kitab-kitab mereka. Nggak ada Bani Israel, nggak ada Yahudi. Apalagi Yahudi, Yahudi datang belakangan gitu kan dibandingkan Bani Israel. Munculnya kabilah ini, kita tahu bahwa Palestina itu berdekatan dengan Mesir karena dipisah dengan Sohra hanya dipisah dengan padang pasir yang luas. Jadi antara Mesir dan Palestina itu berdekatan. Ya. Di situ ada jalur Gaza namanya. Itu pemisah antara Palestina dan Mesir gitu kan. Lah, ada satu kelompok yang kemudian ketika itu menye, me, apa namanya menyerbu Mesir. Yang kemudian akhirnya terjadilah kesepakatan karena Waktu itu, antara Palestina dan Mesir menyatu, bukan beda negara kayak sekarang, tidak menjadi satu. Sehingga kemudian, ketika kelompok yang menyerang Mesir ini kemudian berdamai, maka mereka pun meminta daerah yang disebut dengan Al-Falas, yang kemudian belakangan disebut Palestina, dan sekarang kita kenal dengan Palestina. Dari situlah ikhwatu Fidin bahwa... Kabilah yang menyerbu ini akhirnya menetap di sebuah tempat namanya Falas. Lah sebelumnya sudah ada orang-orang Arab yang tinggal di situ. Yeah. Sehingga kemudian akhirnya karena berlalu, berla, berlalunya zaman, berlalunya masa, berkembangnya mereka, akhirnya saling menikah sesama mereka. Antara Yaguthiyun, Amuryun, kemudian juga Kanaaniun. Akhirnya tidak ada daerah yang lebih dikenal daripada Falas yang kemudian belakangan disebut Palestina. Itulah sejarah penamaan Palestina. Jadi sebuah nama, nama tempat yang kemudian sekarang disebut dengan Palestina. Toi. Lalu kenapa kemudian muncul Bani Israel dan belakangan muncul nama Yahudi di sini? Kapan mereka masuk? Kita tahu bahwa Ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla kalau kita cerita tentang Yahudi Berarti Kita cerita tentang kisah Nabi Ya'qub Nabi Ya'qub alaihi Dan anak keturunannya Sedikit saya akan sebutkan Tentang kisah Nabi Ya'qub dulu biar Antum lebih paham Dari mana munculnya Orang-orang Yahudi Bani Israel Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ikhwan itu memiliki dua istri dan satu budak Ibrahim itu memiliki dua istri dan satu satu budak walaupun yang kita kenal hanya memiliki satu namanya Sarah dan memiliki budak namanya Hajar dia memiliki istri lain dan punya anak tetapi yang masyur adalah dari Siti Sarah Lahirlah seorang yang kemudian menjadi nabi penerus Ibrahim, namanya Ishak. Nabi Ishak dari Ishak inilah kemudian lahir namanya Yakub. Yakub ini banyak saudaranya, dan selalu ada konflik antara Yakub dan saudara-saudara Yakub yang lainnya. Lah, Yakub ini. Anak Ishak yang paling saleh, yang kemudian menjadi penurus Ishak menjadi Nabi juga Nabi Yakub namanya, sehingga dia terkadang di malam hari selalu menyendiri, selalu pergi di malam hari. Dalam bahasa Arab, pergi di malam hari itu namanya isra. Makanya ada isra, ada miraj. Isra itu perjalanan malam yang ditempuh Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya. Yeah. Kemudian karena Yakub ini selalu berjalan tengah malam, makanya kemudian dia pun disebut Israil. Karena Israel itu diambil dari suka berjalan tengah malam. Tapi ada juga yang mengatakan Isra itu artinya Abdun dan Il itu adalah Allah. Jadi artinya Abdullah. Karena Yakub itu selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maka orang-orang di zaman itu karena menggunakan bahasa Ibrani menyebutnya sebagai Israel jadi penamaan Israel itu dari siapa? Nabi Yakub. ya. dan Nabi Yakub alaihi salatu itu memiliki empat istri dua sah dan dua buddha maksudnya yang dua sah istri dia dan dua budak dan semuanya melahirkan anak sehingga jumlahnya menjadi, 12. lah dari salah satu istri Nabi Yakub, namanya Rahil. Lahirlah seorang nabi yang kelak akan meneruskan ya ke kenabiannya, namanya Yusuf, dan juga saudaranya, namanya Benyamin. Kita tahu bahwa sejarah ini, Ma'ruf sering diceritakan, kan? Yusuf didolimi saudara-saudaranya, akhirnya kemudian dibuang ke sumur. Kemudian dipungut oleh para pedagang, sampailah di Mesir, kemudian dibeli oleh para pejabat Mesir, kemudian belakangan menjadi bendaharawan Mesir. Dari sinilah kemudian Yusuf memborong seluruh keluarganya dari Palestina menuju Mesir. Tidak ada satupun keturunan Yakub yang tinggal di Palestina, semua berangkat ke Mesir. Tidak ada satupun. Jadi 12 saudara Nabi Yusuf itu semuanya berangkat ke Mesir. Dan ditampung oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam karena dia telah menjadi pejabat besar di Mesir. Bendaharawan. Dan sangat dihormati oleh kerajaan Mesir ketika itu. Lah selama Nabi Yusuf hidup maka Yakub dan anak-anaknya diberikan sebuah daerah, kemudian mereka hidup di situ dan mereka mendapatkan fasilitas yang luar biasa disebabkan oleh Nabi Yusuf alaihi salatu maka beranak pinaklah orang-orang ini yang kemudian keturunan dari dua belas putra Ya'qub disebut Bani Israel keturunan Israel Nabi Ya'qub selama mereka berada di Mesir dan Nabi Yusuf masih hidup mereka dihargai mereka hidup senang Hidup mewah Mereka berkembang biak luar biasa Tapi setelah Nabi Yusuf alaihi salatu salam meninggal dunia Mulailah kemudian Mesir menekan mereka Mulailah suku Kibti, suku terbesar ketika itu yang menguasai Mesir Rajanya namanya Fir'aun Mulailah menjajah Bani Israel ini Belakangan, kemudian Bani Israel menjadi budaknya Firaun. Budaknya Firaun tertindas mereka. Karena tertindas inilah, maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala utus kepada mereka secara singkat, "Siapa Nabi Musa? Nabi Musa diutus kepada mereka menjadi rasul Bani Israel, dan untuk mendakwahi Firaun." Dan Subhanallah, ikhwan. Kita tahu bahwa di zaman Bani Israel diutusnya Nabi Musa alaihi salatu wasalam kepada mereka, Bani Israel ini menyaksikan sembilan mukjizat besar di hadapan mereka dengan mata mereka sendiri. Ketika mukjizat itu turun kepada bangsa Firaun, orang-orang Bani Israel juga melihat. dan sembilan mukjizat itu disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang pertama mukjizat yang di, kita dikenal dengan hajar, batu. Batu yang mengeluarkan 12 mata air. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi asaqal hajar. fan fajarat minhu isnata ashar ashrata ainan dan ketika Bani Israel meminta hujan kepada Nabi Musa karena mereka sudah kehausan tidak ada air maka Allah subhanahu wa ta'ala firmankan pukullah wahai Musa batu itu maka dipukulah oleh Musa batu tersebut tiba-tiba memancar 12 mata air Mujizat dari sini, mereka menyaksikan mujizat ini. Tapi Bani Israel ini, ikhwan adalah orang yang sangat keras kepala. Nanti kita akan sebutkan bagaimana keras kepalanya orang ini. Ya. Kemudian, yang kedua, mereka menyaksikan bagaimana terbelahnya lautan. Betul-betul menyaksikan itu, dan mereka melewati lautan. Ketika Firaun mengejar-ngejar Nabi Musa dan Bani Israel yang lari dari Mesir ke Palestina, kemudian mereka dihadang oleh lautan besar, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa auhaina ila Musa anidrib bi asaka Dan kami wahyukan kepada Musa agar memukul dengan tongkatnya lautan. Fan falaqaf fa kana kullu firkin kataudil adi. Maka kemudian tiba-tiba lautan terbelah menjadi dua belas jalan. Kenapa dua belas terus? Karena memang Nabi Musa alaihi salatu wasalam membawahi dua belas kabilah bani Israel. Jadi mereka dikasih satu-satu. Mata air satu kabilah satu. Ketika memukulkan lautan juga dibuat 12 jalan Jadi masing-masing kabilah berjalan sendiri-sendiri Mereka menyaksikan itu yeah. Kemudian juga menyaksikan tongkat Ketika Nabi Musa a.s. berduel dengan tukang-tukang sihir Fir'aun Maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan Fa'alqa asahu idza fa hiya thu'ban mubin Fa -ki asah. Maka Musa pun kemudian melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang sangat besar. Bani Israel menyaksikannya, menyaksikan bagaimana tongkat Musa berubah menjadi ular besar dan memakan ular-ular kecil tukang-tukang sihir Musa. Eh, tukang-tukang sihir Fir'aun. Oh. Kemudian juga kekurangan makanan dan hilangnya buah-buahan. sehingga Fir'aun dan juga kabilah-kabilah Fir'aun dari kalangan Kibeti mereka merasa kelaparan susah cari buah-buah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman walakad akadna ala Fir'aun bisinin wa naqsim minas samarati la'allahum yadzakkaru dan ingatlah ketika kami memberikan hukuman kepada keluarga Fir'aun dan juga para pengikutnya dengan kekeringan yang berkepanjangan dan kurangnya buah-buahan agar mereka mau kembali ke jalan yang benar dan Bani Israel menyaksikan ketika orang-orang Fir'aun kelaparan mereka justru kekenyangan ini mujizat ya. kemudian juga tufan angin yang sangat besar yang kemudian banyak membunuh menghancurkan tembok-tembok dan juga rumah-rumah Allah katakan fa alaihim tufan Allah kirim kepada mereka tufan angin yang sangat besar kemudian juga al jarad di mana-mana belalang belalang di mana-mana ikhwan di rumah-rumah di dapur-dapur bahkan di tempat tidur belalang di mana-mana Kemudian juga kumal kutu dan juga daovadi, ah, katak dan kodok di mana mana ada kodok. Kemudian juga darah, di mana seluruh air bersir bersih menjadi merah dan berdarah. Dan ini disaksikan bani Israel dan juga orang-orang Firaun. Kemudian juga bagaimana tangan Nabi Musa yang bercahaya dan banyak lagi mukjizat yang diberikan kepada Musa, tapi sekali lagi saya katakan ikhwan, bagaimana degilnya Bani Israel Allah sudah tampakkan banyak mukjizat kepada mereka tapi mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita perhatikan ketika Nabi Musa alaihi salatu Wasallam berhasil menyeberangkan Bani Israel sehingga mereka mampu melewati lautan dan Allah tenggelamkan Firaun di Laut Merah. Mulailah kemudian ketika mereka melewati satu kabilah dan kabilah itu menyembah berhala tiba-tiba satu di antara mereka datang kepada Musa dan mengatakan ij'al lana ilahan kama lahum alihah heh Musa jadikan untuk kami berhala-berhala sebagaimana mereka punya berhala untuk disembah lihat Allah sudah tampakkan sembilan mukjizat. Harusnya mereka makin beriman kan begitu? Ini sudah diseberangkan. Lihat ada orang yang berhalak minta pula berhala. Bani Israel ikhwan. Inilah wataknya orang-orang Yahudi. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Hunain kemudian melewati ada pohon yang di zaman jahiliyah selalu digantungkan pedang dengan keyakinan bahwa kalau mereka gantungkan pedang di situ, maka pedang itu akan ditransfer kekuatan. Dan apabila dipakai, maka pedang itu akan mudah untuk membunuh musuh. Itu keyakinan orang musyrik tabaruk dengan pohon bidara. Maka sahabat mengatakan, "Dia ya Rasulullah, jadikan jugalah pohon sama seperti pohonnya orang-orang musyrik, biar sebelum perang kita gantungkan juga pedang kita di situ." Oh, Rasul marah. "Allahu akbar," kata Rasul kalian ini persis seperti Bani Israel yang mengatakan kepada Musa jadikan untuk kami banyak berhala sebagaimana mereka banyak berhala nah, lihat akhirnya kemudian Rasul marah dan mengatakan innakum tajhalun kalian ini bodoh sudah dikasih hidayah tauhid mau syirik pula tidak cukup ikhwatu fiddin Selama perjalanan Nabi Musa alaihi salatu Hijrah menuju Palestina Ketika itu ikhwatu Nabi Musa alaihi salatu Diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala Selama 40 malam untuk datang ke Bukit Sainah yang, di, yang disebutkan dalam Al-Quran itu Tur Namanya ada Suratul Tur di situ ada bukit namanya bukit Sainah bukit Tur Tur maka Nabi Musa meninggalkan Bani Israel dan menyerahkan kepada saudaranya Harun jadi Harun itu sebagai wakil Musa supaya menjaga akidah Bani Israel karena dia akan diturunkan kitab termulia pertama yang Allah turunkan namanya Taurat Nabi Musa berangkat menuju Tur Kemudian Allah turunkan Taurat, dan Allah catat Taurat dengan tangannya. Satu-satunya kitab yang, yang dicatat oleh Allah langsung adalah Taurat. Maka Musa pun kemudian membawa Taurat itu pula. Sesampainya di Bani Israel, marah Musa. Kenapa rupanya Bani Israel yang dulu menyembah Allah tiba-tiba mereka berubah menjadi penyembah? patung sapi namanya Samiri bayangkan ditinggal 40 hari bisa kufur padahal mereka sudah melihat 9 mujizat besar Bani Israel ya. mereka sudah melihat 9 mujizat hanya ditinggal 40 hari oleh Nabi Musa bisa kafir menyembah Samiri patung sapi maka kemudian Nabi Musa marah kepada siapa? Kepada Harun. Sampai disebutkan di dalam Al-Quran, Nabi Musa marah, kemudian mengambil rambutnya Harun dan memegang janggutnya seperti ini, kemudian tarik ke depan. Kalau antum nggak ada janggutnya susah lah. Pegang kepala, pegang janggut, kemudian ditarik sama Musa. Maka Nabi Harun mengatakan, Ya bena um, la ta'khud wa wahai anak saudara sodnya saudara kandung jangan kau ambil kepala dan janggutku kemudian innal qauma istad'afuni wa kadu nih. sesungguhnya bani israil itu tidak menganggap aku bahkan mereka mau membunuhku ah, bayangkan ya yeah. Sudah meremehkan Nabi Harun, mereka pula akan membunuh Nabi Harun. Jadi, kalau Nabi Harun menghalang-halangi mereka menyembah Samiri, maka Harun akan dibunuhnya. Kata Harun, "Bisa apa aku?" Ya. Maka kemudian Nabi Musa wassalam diturunkan oleh Allah Azza wa satu syariat agar mereka bertobat. Bagaimana cara bertobatnya? Mereka diberikan pisau dan agar mereka membunuh diri-diri mereka gara-gara mereka sudah beralih agama menyembah samiri dan Allah Subhanahu wa taala katakan wa idz qala musa li qaumihi ya qaumi innakum dzalamtum anfusakum bitikhadikumul ijla fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum dan ketika Musa berkata kepada kaumnya Hei kaumku Kenapa kalian mendolimi diri kalian Kenapa kalian berubah keyakinan kalian Kalian sembah samiri Patung sapi itu Maka bertobatlah kalian kepada Allah Dengan cara bunuhlah diri-diri kalian Lihat Tobatnya zaman dulu ngeri pak Ya, ini tobatnya zaman dulu. Kalau orang sekarang enak tobatnya kan, orang muslim kemudian murtad tinggal balik lagi syahadat orang dulu nggak kayak gitu ya kalau murtad ambil pisau bunuh untung antum jadi umatnya rasul ini umatnya nabi musa berat tobatnya megang pisau dibunuh sendiri maka Nabi Musa mengatakan taatilah hukum Allah ini isma'u wa ati'u dengarkan dan taati. Tiba-tiba mereka mengatakan sami'na wa asaina. Ya, kami dengar tapi kami bermaksiat. Enggak mau. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah marah kepada para sahabatnya gara-gara ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat di akhir surah Al-Baqarah Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah amalan hati yang akan dihisap. Wa in ma fi eh, wa in tubdu au yuhasibkum bihillah. Apapun yang kalian tampakkan dari amalan kalian, apapun yang kalian sembunyikan dari amalan kalian, maka Allah akan menghisap kalian sahabat mendengar ayat ini berat kalau yang tampak bolehlah kalau yang enggak tampak macam mana pula dihisap karena setiap orang itu tidak lepas daripada hati yang terkadang punya keinginan untuk berbuat jahat walaupun tidak sampai semua orang kan seperti itu tidak mungkin hati itu bersih terus kan mau melakukan kebaikan terkadang hati kita ini memiliki keinginan yang berbeda, kejahatan. Kalau yang tersembunyi akan dihisab berat bagi kami wahai Rasul. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dan mengatakan Atakuluna, Kama qalat ahlul kitabaini. Qalu sami'na qulu. Sami'na wa ata'na. Maka mereka mengatakan sami'na wa alsa'ina. Ya. Yeah apakah kalian akan mengatakan seperti perkataan ahli kitab yang disuruh oleh nabinya sami'na wa ata'na malah mengatakan sami'na wa asaina katakan sami'na wa ata'na maka sahabat pun kemudian akhirnya mengatakan sami'na wa ata'na dari situlah kemudian mereka mendapatkan keringanan maka turunlah ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah tidak akan membebankan kecuali yang kalian mampu melakukannya turun keringanan setelah mengatakan samikna wa ata'na ini lah orang-orang Bani Israel ini bukannya samikna wa ata'na tapi samikna wa asaina marah Nabi Musa karena mereka tidak mau bertobat dengan cara membunuh diri-diri mereka akhirnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah agar bukit tur itu diangkat ya. kemudian berada di atas kepala mereka mau tobat atau mau dibanting di bukit tur ini Coba. bukit tur diangkat dan mereka ada di bawahnya dan Allah katakan wa idna taqnal jabala fauqahum Kaanahudulatun wadhanu anahuaki umbihim. Kudu ma'atainakum bikuah wadkuru ma fihi la'allakum tattaqun Allah gambarkan ini dan ketika kami angkat gunung tur itu ya. kemudian seolah-olah gunung itu akan menimpa mereka kemudian mereka diingatkan dengan nikmat Allah diingatkan bagaimana mereka dulu diperbudak oleh Firaun kemudian diselamatkan oleh Musa kemudian diberikan nikmat yang banyak kalian masih kufur Barulah ketika bukit akan dibantingkan kepada mereka Barulah mereka mengambil pisau dan membunuh mereka Oh jadi mereka melaksanakan itu kalau di bawah ancaman Itulah Bani Israel Yahudi itu Ya Muslimin rahimani warahimakumullah. Belum sampai di situ, ketika sebagian mereka melihat bagaimana saudara-saudara mereka harus membunuh diri diri mereka karena mereka telah berpindah keyakinan menyembah apa namanya Samiri Rupanya yang melihat kejadian itu juga tidak mau bertobat tetap juga kufur. Suatu ketika mereka meminta kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam untuk diturunkan maidatan minas sama. Makanan tetapi langsung yang membuat Allah dan diturunkan dari langit. Anda bisa bayangkan coba? Minta makanan tapi diturunkan dari langit. Apakah kemudian keinginan mereka ditolak? Tidak, keinginan mereka dikabulkan. Subhanallah, akhirnya diturunkan makanan, namanya mana wasalua. Mana diturunkan makanan, makanan itu jatuh dari langit, kemudian bergantungan di pohon-pohon, maka mereka tinggal naik, tinggal diambil makanan itu, kemudian salwa sejenis daging burung enak makanannya gimana nggak enak langsung dari langit makanannya ya. subhanallah akhirnya ikhwatu fiddin mereka bosan asik makan itu saja bosan akhirnya ya. kemudian akhirnya karena bosan maka mereka meminta kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ingin sayur mayur bosan dengan ini katanya saya ingin sayuran ada bawang merah ada bawang putih ya. ya. Sehingga mereka mengatakan wa id ya Musa lanasbiru ala ta'amin wahid. Dan ketika kalian berkata kepada Nabi Musa, "Hei Musa, kami tidak sabar dengan satu makanan ini saja. Saya minta makanan yang lain." Yeah. Akhirnya yeah. mereka meminta kepada Nabi Musa itu sayur-mayur, membakliha wa iha wa fumiha wa adasiha Ya Allah, dikasih makanan enak, mau makanan yang enggak enak? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya. Atas alladhi huwa adna huwa khair, eh misra. "Kenapa kalian memilih makanan yang gak enak dan membuang makanan yang enak? Kalau hanya ingin sayur mayur, bawang-bawangan, sana ke Mesir, antum tinggal pergi ke kota, beli ada, kenapa mesti harus kemudian diturunkan dari langit?" Degilnya Bani Israel, Iqman. ya sudah, Allah Subhanahu wa Ta'ala utamakan mereka tetap saja mereka kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahkan suatu ketika ikhwatu fidin ini masih di tengah perjalanan hijrah mereka sampai ke Palestina ini di sepanjang jalan mereka itu diperlihatkan mujizat yang banyak akhirnya suatu ketika ada salah seorang terbunuh kemudian Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada Nabi Musa agar memotong seekor sapi betina kemudian dipukulkan dagingnya kepada orang yang mati maka dia akan hidup sesaat dan akan menyebut siapa pembunuhnya tapi orang Bani Israel ini tidak mau melaksanakan dan mengira itu adalah olok-olokan dari Musa gimana Musa ini kita ini mencari siapa yang membunuh orang ini kenapa disuruh menyembelih seekor sapi apa kaitan pembunuhan dengan seekor sapi maka Musa mengatakan sudah lakukan saja. Kalau mereka melakukan selesai sebenarnya. Tapi mereka mengatakan sapinya seperti apa? Warnanya kayak apa? Kemudian sapi ini sudah dibajak atau belum? Coba nyari yang susah. Ya. Akhirnya kemudian disipatkan tuh oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana sapinya? Ya. Sapinya safra'un faqi'ul launuha surun nadirin warnanya harus kuning mengkilat yang kalau orang lihat itu seneng kan belum tentu ada orang seneng ini harus seneng kalau orang-orang melihat susah juga kan ya awanun bayna dhalik. harus nggak boleh tua nggak boleh muda la ya. dalulun fihi wala dan tidak juga pernah dipekerjakan artinya tidak pernah dijadikan untuk membajak sawah dan kebun pokoknya sulit makanya Allah mengatakan hampir-hampir mereka tidak mendapatkan sapi itu. Bukan tidak ada sapinya ada sapinya tetapi mereka tidak sanggup menebusnya karena Allah takdirkan sapi itu yang punya anak yatim. Kemudian karena itu satu-satunya warisan dari orang tuanya anak yatim yang saleh dari keluarga yang saleh. Maka malaikat menjelma manusia ngomong sama anak yatim itu nah nanti sebentar lagi ada orang yang akan menawar sapimu jangan kau kasih kecuali kau jual dengan seberat emas seberat sapimu gimbayangkan coba mengumpulkan emas seberat sapi itu gimana itu ya yeah. akhirnya kemudian karena memang itulah syaratnya gitu kan harus membeli sapi dengan seberat emas sebesar sapi ya terpaksa orang-orang mengumpulkan apa yang diminta anak itu kaya anak ini kan gitu Ya, coba seperti itu tak orang-orang Bani Israel. Jadi memang aduh orang Bani Israel ini keras kepala. Jadi antum jangan kayak Bani Israel, keras kepala. Ya. Bahkan setelah kejadian ini betul-betul mendapatkan sapi kemudian dipukulkan kepada orang mati dan hidup lagi kemudian menyebut siapa pembunuhnya bukannya mereka bertobat dengan melihat mukjizat ini bahkan somakasat kulubu, malah keras hatinya ikhwan. Makin keras. Bahkan Allah mempermisalkan kalau hati ini keras, batu lo, kalau terkena tetesan air bisa bolong, tapi hatinya Bani Israel lebih keras daripada batu. Itu bayangkan, itu Bani Israel. Seperti itulah orang-orang Yahudi. Akhirnya, ikhwatu setelah kemudian mereka pun berjalan, berjalan jauh meninggalkan Mesir, gitu kan. Ada sebuah kejadian. Mereka tersesat. Mereka tersesat dan tidak tidak bisa masuk dan meneruskan perjalanan. Karena ada satu wasiat Nabi Yusuf yang belum pernah mereka tunaikan. Di mana Nabi Yusuf itu berwasiat agar jasadnya dipindah dari Mesir dan dikubur di Palestina. Dan ketika itu tidak ada yang tahu di mana letak kuburan Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam kecuali seorang nenek tua. Dan ini teringat dengan kisah Rasul ketika pulang dari peperangan. Ketika itu Nabi Shallallahu alaihi Wasallam tersesat apa namanya kehabisan bekal. Kemudian singgah di salah satu perkampungan di perbatasan Madinah. Perkampungan orang-orang Yahudi yang terusir dari Madinah karena berkhianat. Rupanya rasul dijamu oleh seorang nenek Yahudi. Karena sudah kehabisan bekal, maka rasul pun mampir dan diberikan jamuan yang luar biasa. Nabi itu tidak pernah melupakan kebaikan orang, walaupun yang berbuat baik itu orang kafir. Karena balasan yang baik itu harus kebaikan ikhwan. Orang kalau sudah berbuat baik kepada antum, telah memberikan jasa kepada antum. Apakah berupa ilmu, berupa pendidikan, harusnya dibalas dengan kebaikan, bukan malah dizalimi orang tersebut? Ya. Lah, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak seperti itu. Walaupun yang berbuat baik orang kafir, dia akan berusaha untuk berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepada dia. Jadi, dia ngomong sama nenek itu, "Nek." kamu sudah berbuat baik kepada saya kira-kira apa yang akan kau minta karena Rasul kan baru pulang dari peperangan banyak membawa harta ghanimah harta rampasan perangan gitu. kata nenek tersebut karena engkau memintanya wahai Muhammad aku ingin seorang pembantu berikan untukku pembantu agar aku bisa hidup tenang ada yang ngurus pembantuku maksudnya budak untuk membantu dirinya di rumahnya Kata Rasul baik, saya akan kasih. Apalagi nek, kata nenek tersebut, aku ingin seekor unta, agar kalau kemana-mana aku tidak jalan kaki, aku kan punya kendaraan dan unta di zaman itu Ikhwan kendaraan yang mewah. Makanya Rasul saw kalau mempermisalkan sesuatu itu pasti dengan unta. Kata Rasul kepada Ali wahai Ali kalau lantaran lisanmu ada satu orang dapat hidayah lebih baik daripada unta merah karena unta merah itu kendaraan yang termahal sebutkan kendaraan hari ini termahal berapa miliar harganya triliun begitu kan itulah unta merah makanya Nabi SAW ketika menikah dengan Khadijah maharnya itu dengan unta ya bukan dengan sapi bukan dengan kambing tapi dengan unta dan tidak tanggung-tanggung 20 ekor unta itu maharnya Rasul dan semuanya betina di mana unta betina lebih mahal dibandingkan unta jantan anda bisa bayangkan satu unta itu kalau antum membeli satu buah Avanza itu bisa berarti maharnya Rasul itu 20 mobil avanza coba tapi saya yakin ibu-ibu paling diberi seperangkat alat sholat. ya kan? Gak apa-apa bu, lebih senang karena apa? Kalau ada masalah dengan suaminya, kemudian terpaksa harus menggugat cerai, kan mudah mengembalikan maharnya kan? Ah, perangkat alat sholat saja ambil-ambil. Seperangkat ambil. alat sholat saja. Tapi kalau antum kasih dua avansa saja, bingung tuh istri antum mau gugat cerai itu kan? ini dikembalikan di dua Avanza dari mana saya akan belikan gitu kan mikir dia ya. Yeah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nih memuliakan perempuan dengan unta maka ini mengatakan aku minta unta oh, yeah. kata Rasul mau apa lagi dia mengatakan berikan kepadaku kalban yahrusu gonami aku pengen anjing supaya anjing ini bisa menjaga kambing-kambingku kemudian minta apa lagi disebutkan satu-satu nggak berhenti-berhenti ini Ya Allah, coba bayangkan. Ana datang ke rumah antum, kemudian antum kasih makan, kasih minum. Oke lah, kenyang dijamu luar biasa gitu kan. Selepas itu antum ngomong, ya sebagai balasan tolong Ustad kasih saya avansa, ya kasih saya pembantu, kasih saya mesin cuci. Apa, apa kan begitu? Masa seperti itu gitu balasannya mahal sekali. Maka Nabi mengingatkan kepada nenek itu, heh nenek, Yeah. Apakah engkau lemah untuk menjadi seorang nenek di zaman Bani Israel? Sahabat heran, apa maksudnya Rasul? Apa maksudnya nenek di zaman Bani Israel itu? Nah, kita masuk dalam cerita ini. Jadi, ketika Nabi Musa mencari kuburan, Nabi Yusuf tidak ada yang tahu kecuali seorang nenek di zaman Bani Israel. Dia yang tahu di mana letak kuburannya. Maka Musa mengatakan, "Wahai nenek." Tunjukkan kepadaku di mana kuburan Nabi Yusuf. Kami akan bawa jasadnya dan kami kubur di Palestina. Kata nenek tersebut, tunggu dulu, semua ada bayarannya. Yeah. Nggak main tunjuk-tunjuk saja, ada bayarannya. Kata Nabi Musa, apa bayarannya? Sebutkan. Maka nenek ini mengatakan dan mengatakan ya Musa, ini uridul jannah wa inni uridu fil wahai Musa aku ingin sorga dan aku ingin bersama kamu di sorga subhanallah dia tidak ingin dunia tapi tentu ini lebih parah dibandingkan nenek di zaman rasul kan gitu di zaman rasul dunia pengen unta kasih untai ini minta sorga lebih tinggi lagi masa hanya nunjukkan kuburan Nabi Yusuf minta sorga ya Musa diam sajalah dia tidak punya surga, apa yang mau dibuat? Akhirnya Musa diam sampai Allah mengutus Jibril kemudian mengatakan, "Ya Musa, Allah mengabulkan permintaan nenek itu." Baru Musa bersuara, "Ya, kalau begitu engkau akan jadi kawanku di surga. Sekarang cepat tunjukkan di mana kuburannya." Ya. Akhirnya ditunjukkan kuburannya, dibawalah Nabi Yusuf jasadnya sampai akhirnya dikuburkan di Palestina. Ya kan? Masyurul muslimin rahimani wa Kemudian ketika Nabi Musa alaihi salatu wasallam sudah dekat ke Baitul Maqdis, maksudnya ke daerah Palestina, sudah mendekati daerah Palestina ini, berada di tengah padang pasir karena saya katakan antara Mesir dan Palestina ini terpisah dengan padang pasir yang luas sekali. Jadi Musa ini tersesat akhirnya. Tapi kemudian Nabi Musa mendapatkan jalan setelah membawa jasadnya Nabi Yusuf dan hampir mendekati Palestina lah di Palestina itu di negeri Arya kan saya katakan dari awal sebelumnya sudah ada sudah ada manusia di situ dari Kananiyun, Yaguthiyun, Amuriyun sudah ada orang-orang di situ sudah menguasai Palestina sehingga Musa tidak mungkin membawa Bani Israel begitu saja harus berperang dulu dengan penduduk asli di situ ya. maka kemudian Nabi Musa alaihissalatu wassalam Meminta kepada Bani Israel Untuk siap-siap perang Kita akan rebut Bani Kita akan rebut Baitul Maqdis Siap-siap kalian Kita akan menyerbu mereka Maka mereka mengatakan Setelah Nabi Musa menyebutkan Wa idh qala Musa li Ya kaumidkuru nikmatallahi alaikum ij'ala fikum ambiah mulukan wa malam yuk dan minal alamin. Ketika Musa berkata, heh kaumku, ingatlah nikmat Allah bagaimana dahulu kalian menjadi budak di Mesir, kemudian diutus kepada kalian nabi, kemudian dijadikan kepada mereka raja yang memimpin kalian. Disebutkan nikmat yang banyak. Kemudian Musa mengatakan, ya kaumidhulul ardal mukaddasa lati kata lakum wala tartaddu ala adbarikum di hadapan kalian ada negeri yang disucikan masuklah kalian ke negeri itu karena negeri itu telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian jangan mundur sedikit pun kalau kalian mundur kalian akan menjadi orang yang rugi kita akan perang tapi mereka mengatakan apa qalu ya musa inna fiha qauman Nabi Musa kamu kan tahu Negeri itu banyak jabarin Banyak para pemimpin hebat Banyak para pemimpin-pemimpin bengis yeah. Innalanadhulaha kami tidak akan masuk Hatta yakhruju minha Sampai orang-orang itu keluar Fa in kharaju minha fa inna dahilun Kalau mereka sudah keluar dari negeri itu kami yang masuk Oh lihat Kata Nabi Musa alaihi salatu wassalam Ada dua orang laki-laki yang diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla qala rajulan minal ladina yakhafuna an amallahu alaihim dari orang-orang yang takut kepada Allah Allah berikan nikmat kecerdasan kepada dua orang itu dan mengatakan udkhulu alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'min sudah kalian siap-siap saja kita akan masuk ke negeri itu kalian pasti menang dan tambatkan hati kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka mengatakan, qalu ya Musa. Innalan abadan. Nabi Musa, kami tidak akan masuk selama-lamanya. Madamu kalau orang-orang itu masih di situ. Idhab anta Sudah kamu saja berdua dengan Harun masuk kalian berperang bersama Rob kalian, kami duduk-duduk saja di sini dulu. Coba bayangkan, ini bani Israel orang Yahudi nih. nyuruh Nabi Musa berdua berperang, mereka duduk-duduk nunggu -duduk menang baru masuk. Makanya perbedaan sahabat Rasul dengan perbedaan sahabat Nabi Musa alaihi salatu wasalam tidak demikian. Mereka mengatakan kami berperang bersama Rasul ketika perang Ahzab dan dimenangkan kaum muslimin darah para sahabat belum kering masih bercucuran belum lagi beristirahat tiba-tiba Nabi SAW diwahyukan malaikat Jibril dan mengatakan heh Muhammad katakan kepada pasukanmu para sahabatmu berangkat ke Bani Quraidoh kepung mereka, serbu mereka karena mereka sudah berkhianat sahabat belum istirahat baru menang di perang Ahzab darah mereka masih bercucuran Tiba-tiba Rasul mengumpulkan pasukan dan mengatakan idhabu ila bani Fala ahadukumul asra illa Kata Rasul, berangkat kalian semua, serbu bani quraidah, jangan salat asar di jalan sampai kalian tiba di bani quraidah, serbu mereka. Tapi sahabat mengatakan samina wa Berangkat mereka Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan lil ladzina lillahi mim asabahumul adzim Bagi orang-orang yang mereka memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya setelah mereka ditimpa luka-luka peperangan mereka mendapatkan pahala yang besar jika mereka berbuat baik dan bertakwa terus kepada Allah Subhanahu wa taala itulah sikap para sahabat berbeda dengan sahabatnya Nabi Musa justru mengatakan engkau saja dengan Harun berperang bersama Tuhanmu kami duduk-duduk di sini lihat bagaimana kurang ajarnya Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam maka Nabi Musa mengatakan Rabbi innila amliku illa nafsi wa akhi wahai Rabb aku tidak memiliki kecuali diriku dan saudaraku Harun fafruk bainana kaumil fasikin pisahkan kami dengan orang-orang yang fasik. Maka dengan sebab itu ikhwan, karena mereka sudah menentang Nabi Musa, maka mereka pun dibuat oleh Allah tidak tahu kemana harus berangkat. Jadi negeri itu tiba-tiba oleh Allah Subhanahu Wa Taala dikepung kabut, sehingga mereka tidak tahu jalan keluar harus kemana. Ya kalau mereka jalan ke sana ujung-ujungnya balik lagi ke sini jadi mereka tidak bisa keluar dari situ disitulah Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan Nabi Musa alaihi salatu meninggal dunia sebelum masuk ke negeri Al-Muqaddasah ini meninggal dunia Nabi Musa ya, setelahnya sebelumnya Harun kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan di situ ada kejadian yang luar biasa Nabi Musa alaihi salatu wassalam difitnah oleh korun difitnah oleh korun ya. dan kisah korun ma'ruf akhirnya belakangan ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dasar bumi dengan hartanya sehingga ada istilah harta korun katanya tapi yang jelas bahwa Nabi Musa meninggal dunia dan ketika itu digantikan oleh pembantunya, namanya Yusa ibn Nun. Akhirnya dia pun diangkat menjadi nabi. Yusa ibn Nun ini adalah kawannya Nabi Musa dan juga pembantunya. Dialah yang menemani Nabi Musa ketika mencari Khidir. Kemudian Nabi Musa belajar kepada Khidir, dan kisah Musa dengan Khidir Ma'ruf disebutkan dalam Surah Al-Kahfi. Dan diisyaratkan walaupun khidir tidak ada namanya dalam Al-Quran tapi isyaratnya ada Tapi yang jelas bahwa Yusuf bin Nunlah yang kemudian berhasil membawa Bani Israel dan masuk ke Baitul Maqdis Allah menangkan dalam peperangannya Jadi Nabi Yusa inilah yang membawa pasukan kemudian berperang dan berhasil menguasai Baitul Maqdis dari sini, menunjukkan bahwa Bani Israel ini mereka menjajah, bukan asli situ. Mereka datang dari Mesir dengan Nabi Musa, kemudian Nabi Musa meninggal, diganti oleh Yusuf bin Nun, kemudian merebut Palestina, dan mereka menjadi tinggal di situ. Jadi, Palestina bukan milik orang Yahudi, mereka yang menjajah di situ. Barulah kemudian Yusa bin Nun masuk ke masjid Al-Aqsa yang sekarang disebut dengan Baitul Maqdis, sekarang Masjid Al-Aqsa. Disitulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Yusa ibn Nun karena ketika itu ikhwan, peperangan ini sangat sengit. Kebetulan perang itu terjadi di hari Jumat dan tidak boleh berperang di hari Sabtu karena orang Yahudi Sangat mengistimewakan hari Sabtu. Alasannya apa? Karena hari Sabtu itu hari cutinya Allah. Kenapa Allah cuti? Karena Allah lelah. Setelah menciptakan langit dan bumi, diawali hari Ahad dan diakhiri hari Jumat, Allah lelah. Maka Allah beristirahat. Maka hari Sabtu, hari istirahatnya Allah. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi selama enam hari. Jadi mereka mengatakan ini hari cuti Allah. Kalau Allah saja cuti, kita juga cuti katanya. Jangan berperang. Ya. Tapi Allah kemudian bantah wa ma massana Kami tidak disentuh dengan keletihan kata Allah. Enak saja kami istirahat. Ya. Maka kemudian ikhwatu karena perang ini terus berkecambung hampir matahari tenggelam dan masuk ke hari Sabtu. Ini kalau matahari tenggelam masuk ke hari Sabtu kan nggak boleh perang tuh. Akhirnya Yusa bin Nun memperlihatkan mukjizatnya. Dia nunjuk kepada matahari, "Innaki ma'murah wa ana ma'mur. Kamu diperintah Allah, saya juga diperintah Allah. Jangan bergerak dulu sampai perang ini menang. Oh, berhenti matahari. Matahari diam. Betul-betul sampai menang perang itu, matahari enggak bergerak. Nah, itu mukjizatnya Yusak bin Nun. Menghentikan matahari Sampai menang perang Betul-betul menang Akhirnya setelah menang baru matahari Berjalan dan masuk ke hari Sabtu Setelah menang inilah Maka Allah perintahkan Masuk ke Baitul Maqdis sajidan Dengan penuh tawadu Dengan penuh apa namanya Merendahkan diri Menundukkan apa namanya uh, uh, Kepala kata Allah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan masuklah kalian dengan dengan sujud. Maksud sujud itu maksudnya dengan ruku karena sujud nggak mungkin bisa jalan orang sujud. Ya, dengan menundukkan kepala. Tapi Bani Israil degil. Ya. Disuruh maju masuk ke Betul Maqdis nundukkan kepala, malah berbalik, malah kemudian berjalan lewat punggung membelakangi Betul Maqdis sampai mundur-mundur-mundur gitu disuruh maju nundukin pandangan malah berbalik malah mundur Bayangkan. an Israel Bayangkan. sudah dikasih mukjizat ditampakkan matahari masih juga menentang Yusa ibn Nun bukan itu saja mereka disuruh untuk membaca hitoh masuklah ke Baitul Maqdis dan bacakan hitoh Hito itu artinya Ya Allah ampuni dosa-dosaku Ya Allah ampuni dosa-dosaku Digantinya kalimat hitoh menjadi hintoh Bayangkan Apa hintoh Ya Allah berikan makanan Ya Allah berikan makanan Disuruh minta ampun malah minta makanan isra Israel ikhla. Mereka sudah dimenangkan tinggal masuk saja Masih kurang ngajar gitu kan Maashirul muslimin rahimani wa rahimakumullah Akhirnya, mereka pun tinggal di Baitul Maqdis. Lah, ketika kemudian Yusak bin Nun berhasil menguasai Baitul Maqdis dan menempatkan orang-orang Yahudi atau Bani Israel di Baitul Maqdis dan menguasai Palestina, maka kemudian Yusak ibn Nun pun meninggal dunia. Ketika Yusak ibn Nun meninggal dunia. Maka di sini, ikhwatu fidin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika itu Bani Israel memiliki beberapa hukum. Pertama, mereka dipimpin oleh para nabi. Jadi, ketika Yusak bin Nun meninggal, ada nabi, kemudian nabi ini meninggal, muncul lagi nabi, nabi ini meninggal, muncul lagi nabi. Bahkan ada satu tempat itu, nabinya tiga, rasulnya tiga, diutus banyak para nabi, ribuan para nabi diutus. Ketika itu, yang memimpin para nabi, akhirnya Bani Israel bosen asik nabi terus yang mimpin. Kami mau raja, gak mau nabi. Bayangkan, nolak nabi mau raja. Ketika itu, nabi yang terakhir yang diutus kepada mereka sebelum mereka menjadikan sistem kerajaan adalah Nabi Samuel. Dan Nabi Samuel ini pernah didapati kuburannya di zaman Umar bin Khattab ketika menyerbu Persia. Ketika Nabi, ketika Umar Ibnul Khattab berhasil menguasai Persia dan merebut Baitul Maqdis di tangannya, ketika itu dia menjajah satu kota, rupanya di kota itu ada kuburan Nabi Samuel dan diagungkan penduduknya. Maka Umar ingin mencegah kesyirikan, tengah malam digalinya kuburan Samuel, kemudian dipindah ke tempat lain, dijadikan sembilan kuburan palsu, yang satu asli, yang delapan palsu. Orang nggak tahu mana Samuel satu. Jadi bingung tuh. Yang tadinya suka minta-minta ke kuburan, bingung. Ini ada sembilan kuburan, yang mana satu yang Samuel ini? Coba kalau kuburan wali kayak gitu ya, bingung orang. Dikubur tuh, dikubur tempat lain malam-malam dibuat kuburan palsu banyak-banyak. Di zaman Umar bin Khattab, makanya Umar itu orang yang paling keras dalam penyimpangan tauhid. Ketika ada orang yang kemudian mulai sholat di satu pohon yang dulu Rasul pernah berbayat namanya Bayatur Ridwan Karena sudah mulai digunakan sholat meminta-minta ditebang pohon itu sama umat Gak boleh ada orang ke sini lagi Walaupun Rasul pernah berbayat di sini ha, Harusnya antum begitu Kalau ada pohon beringin orang minta-minta di situ ambil singso tebas tuh beringinnya Tapi baca bismillah dulu ya Nanti antum kesurupan pula diberingin. Khotbah ini dimuliakan Allah Azza wa Jal. Kemudian akhirnya kata Nabi Samuel baik. Karena ketika itu ikhwatu yang ini dimuliakan Allah Azza wa Jal. Karena terjadi perang saudara. Maka muncullah di luar dari Bani Israel. Ada satu kelompok besar. Namanya Jalut. Jalut ini orangnya besar-besar raksasa ya dan punya pasukan besar. Dialah yang kemudian mengambil tabut, mengambil tabut. Tabut itu isinya apa? Isinya pusaka-pusaka Nabi Musa. Di situ ada Taurat, di situ ada tongkatnya Nabi Musa, di situ ada pakaiannya Nabi Harun dan Musa, pokoknya peninggalan-peninggalan Musa dan Harun di dijadikan satu tempat kemudian di kotak disebut tabut namanya tabut itu dicuri oleh Jalut dan pasukannya maka Bani Israel tidak bisa apa-apa melawan Jalut akhirnya kemudian minta kepada Nabi Samuel untuk dikirim kepada mereka seorang raja yang akan memimpin jihad melawan Jalut maka Nabi Samuel kemudian atas perintah wahyu dari Allah maka ditunjuklah Talut sebagai raja pertama Bani Israel Tolut ini orang miskin, tukang ngasih minum, apa namanya, keledai, penggembala, ya kan? Kata Bani Israel, masa si Tolut jadi raja, siapa si Tolut itu gitu kan? nggak punya nasab, orang miskin, gak punya harta, Gak mau. Ya, kami mau raja itu yang wah, yang gagah, yang kaya, yang punya harta, si Tolut pula jadi jadi raja, nggak mau, ya kan? Akhirnya kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kehebatan Tolut ini. Diutusnya malaikat, kemudian malaikat ini mengambil tabut yang ada di Jalut, kemudian diserahkan kepada Tolut. Menunjukkan bahwa sekarang Tolut sudah punya tabut. Kalian nggak percaya juga dengan Tolut? Dari situlah sebagian mereka mulai mau mengikuti Tolut dan sebagian yang lainnya mau menolaknya. Maka Tolut mengatakan, kita akan berangkat jihad, persiapkan kalian. Tapi Allah akan menguji kalian. Kalau nanti kalian melewati sungai, jangan banyak minum di situ. Kalau mau minum, bolehlah satu, satu kepal, gurfatan wahid, ya satu dayung saja, nggak boleh banyak-banyak. Kalau banyak-banyak kalian akan kalah berangkatlah pasukan Tolut menuju pasukan jalut, Ya kan? Rupanya betul di tengah mereka ada sungai karena mereka sudah kelelahan, kehausan ada sungai. Wah, enggak peduli dengan Tolut, minum banyak-banyak orang itu. Dari berapa ribu gitu kan, hanya tinggal separohnya yang masih nurut dengan Tolut. Akhirnya yang ini pulang melihat pasukan jalut gede-gede nggak berani pulang ya yang sedikit inilah kemudian mikir nih ini tentara banyak besar besar gimana cara melawan mereka akhirnya mereka nggak berani bergerak untuk melawan Jalut maka kemudian Nabi Musa apa namanya Nabi Raja Tolut mengatakan siapa yang akan berperang dan berhasil membunuh Jalut maka aku kawinkan dia dengan putriku rupanya satu pun enggak bergerak. Ngapain dikawinkan kalau harus mati gitu. Iya kan? Enggak mau bergerak juga. Akhirnya ada anak muda namanya Daud. Dia berani tuh Daud tuh. Yang kemudian belakangan menjadi nabi dan raja, Nabi Daud dan Raja Daud. Dia yang berani. Kemudian dia lempar tombaknya kena Jalut mati di tangan dia. Zaman dulu kalau sudah pemimpinnya mati kalah orang itu. Iya kan? meninggal di tangan Daud maka akhirnya Daud pun dinikahkan dengan putrinya Tolud dan Tolud mengatakan kalau dia meninggal maka orang ini yang akan menggantikan aku menjadi raja Tolud punya anak tapi karena dia sudah berjanji siapa yang membunuh Jalut dia akan dinikahkan dengan putriku dan akan menjadi penggantiku maka setelah Tolut meninggal dunia mau tidak mau Daud diangkat jadi raja. Tapi anaknya Tolut yang lain nggak setuju, ya kan? Harusnya anak yang jadi raja, kenapa Daud menantunya, kan itu? Disitulah kemudian pecah Bani Israel menjadi dua, dua kerajaan, kerajaan anak-anaknya Tolut dan kerajaan Daud dari sini ikhwatu Fidin mulai terjadi goncang yeah. tapi Nabi Dawud ini ikhwan adalah orang yang cerdas karena Allah berikan mukjizat tangannya itu bisa melembutkan besi yeah. jadi kalau besi itu nggak perlu dilas dipotong-potong aja dia kan begitu wa alayya dia bisa melembut-melembutkan besi bukan sulap ikhwan itu mukjizat kalau enggak gini aja dia ya kan? mujizatnya Nabi Daud dia punya kekuatan akhirnya dia pun melawan anak-anaknya Tolut yang lain dan mempersatukan kembali Bani Israel setelah dia meninggal maka puncak kekuasaan Bani Israel ada di tangan putranya Daud Nabi Sulaiman di sebelah puncak kekuasaan Bani Israel puncak kekuasaan Yahudi ya dan hanya ada empat raja yang pernah menguasai sebagian besar dunia yang dua mukmin dan dua kafir yang pertama mukmin namanya Zulkarnain, sebutkan dalam surah Al-Kahfi yang kedua Sulaiman ini keduanya mukmin dan keduanya kafir yang pertama Namrud di zaman Nabi Ibrahim kemudian Bukhtun Nasr nanti ada, kisahnya akan nyusul ya. Yeah. jadi Sulaiman ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan kekuasaan yang tidak diberikan kepada orang sebelum dan setelahnya dia bisa menundukkan awan dia bisa menundukkan jin dia bisa menundukkan burung-burung dia bisa menundukkan tumbuh-tumbuhan Masya Allah ini raja alam nyata dan gaib ini Nabi Sulaiman ini ya. Yeah. jadi jin tunduk sama dia Bahkan yang membangun bangunan-bangunan itu jin. Jin itu yang bekerja kepada Sulaiman membuat istana-istana. Makanya ketika Sulaiman meninggal dunia, jin itu kan tidak tahu yang gaib. Disangkanya Sulaiman masih hidup dan tidur di singgah sana. Asyik bekerja saja mereka kan. Baru setelah Sulaiman roboh dari singgah sananya, kata jin, oh kalau tahu Sulaiman sudah mati dari dulu, ngapain saya kerja katanya. Nah, dari sini menunjukkan jin itu tidak tahu yang gaib. Kalau Jin tidak tahu yang gaib berarti dukun lebih tidak tahu yang gaib karena dukun itu gurunya Jin mereka itu para pendusta nggak usah dibenarkan benarnya satu dustanya itu seribu. Ya, muslimin wa rahimakumullah. maka Sulaiman inilah puncak kekuasaan dan di zaman Sulaiman ini beliau membangun satu tempat ibadah menggantikan tabut. Namanya Haikal Sulaiman, yang sekarang menjadi mimpi orang Yahudi. Haikal Sulaiman, mimpinya orang Yahudi itu sampai hari ini. Sulaiman membuat: "Haikal dialah yang pertama kali meninggikan Masjidil Aqsa. Jadi, kalau Ibrahim meninggikan Masjidil Haram, kalau Masjidil Aqsa ditinggikan oleh Sulaiman, dan ketika dia..." Mendirikan Masjidil Aqsa, maka dia meminta kepada Allah tiga: satu, agar Allah memberikan hukum yang sesuai dengan hukum Allah; yang kedua, agar diberikan kekuasaan yang tidak pernah diberikan kepada siapapun setelahnya; yang ketiga, agar siapapun orang yang masuk ke masjid ini dan tidak ada niat kecuali sholat keluar, maka dia sudah hilang dosanya, seperti anak yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Kata Rasul, "Aku..." berkehendak bahwa yang ketiga itu aku kata Rasul karena yang kedua sudah dikabulkan dan Rasul pernah sholat di Baitul Maqdis kata Rasul aku berharap aku yang ketiganya Masyurul Muslimin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jal, maka Sulaiman pun membentuk tempat ibadah yang disebut dengan Haikal Sulaiman Masjidil Aqsa yang lama di zaman Sulaiman itu disebut Haikal namanya baru kemudian roboh kemudian dibesarkan 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 akhirnya menjadi besar lah Yahudi ini ingin mencari itu dulu ketika Sulaiman mendirikan Masjidil Aqsa yang disebut dengan Haikal itu dari mana ke mana berapa meter lebarnya berapa meter kemudian panjangnya berapa meter kalau sudah ketemu situs ini maka mereka akan membangun Masjidil Aqsa mau dirobohkan sehingga Haikal lah yang naik itu tujuan Yahudi sampai hari ini makanya mereka membolongi itu Masjidil Aqsa itu bolong bawahnya makanya tidak bisa menampung banyak-banyak kalau banyak nanti roboh itu karena di situ ikhwatu Fidin di bawah tanahnya itu di bawah tembok ratapan itu mereka mencari-cari di mana tempat haikalnya Sulaiman jadi para ilmuwan Israel terus mencari terus mencari dan akan membangunnya dan mereka ingin mendirikan Israel Raya persis di bawah di atas Haikal Sulaiman makanya si Trump itu Donald Trump ya mereka orang-orang Israel didukung oleh Amerika untuk menguasai Yerusalem yang memang Masjidil Aqsa ada di situ dan bercita-cita untuk membuat negara Israel raya tepat di atasnya Haikal Sulaiman. Alhamdulillah, negara kita tegas menolaknya, dan negara-negara yang lain juga tegas. Bukan hanya orang Islam, di luar Islam pun sebagian mereka menolaknya. Tapi yang jelas saya katakan, yang namanya Yahudi dan Nasrani itu akan sekongkol sampai pun ketika malhamatul kubro di akhir zaman. Perang besar yang tidak ada perang setelahnya, tetap saja Yahudi dan Nasrani itu akan sekongkol melawan kaum Muslimin. Ya kan? Mashurul Muslimin sampailah ketika Sulaiman meninggal dunia, anak-anak Sulaiman ini mulai berebut, berebut kekuasaan. Ya. Karena berebut kekuasaan goncanglah bani Israel, sudah tidak ada raja lagi. Raja itu cuma tiga di zaman Bani Israel: Tolud, Daud, dan Sulaiman. Setelah itu, nggak ada raja lagi. Akhirnya, mereka pun berpecah. Satu demi satu berpecah. Lemahlah orang-orang Yahudi. Ketika mereka lemah, inilah maka bangsa-bangsa luar mulai menjajah orang-orang Yahudi. Lah, dari situlah datang pasukan dari Irak, pasukan Babil yang kemudian menghancurkan Yahudi, menawan mereka dan memperbudak mereka, dibawa ke Irak sebagainya lari ke Mesir. Dan ketika muncul seorang perdana menteri yang kemudian menguasai Babil, namanya Buhtun Nasar dialah yang kemudian menghancurkan negeri Palestina sehancur-hancurnya dan merobohkan Haikal Sulaiman. Hancur lebur. Orang-orang Yahudi ditindas Orang-orang Yahudi perbudak oleh Bukhtun Nasr ini Hancur semuanya Sampai disinilah Taurat hilang Alwah Taurat hilang Orang-orang Yahudi bingung Akhirnya sebagian mereka mulai merangkai Taurat Sehingga akhirnya dari sulah kemudian Campur tangan ucapan firman Allah Dengan campur tangan ucapan manusia Mulailah muncul pada Taurat sehingga kemudian Taurat mulai berubah dari aslinya yuharifun kalimaan mawadi dari sinilah Yahudi tersesat karena alwahnya Taurat papannya hilang berceceran kemana-mana karena Palestina dihancurkan bukti nasr lah ketika hancurnya Palestina ini datanglah seorang nabi namanya Uzair nabi Uzair ya kan Datang kemudian, melihat kehancuran Palestina yang luar biasa, Haikal Sulaiman roboh, kota Palestina hancur, orang Yahudi dibantai, orang Yahudi perbudak di Babil, Irak. Gitu kan? Maka dia berpikir, bagaimana Allah bisa menghidupkan kota yang hancur setelah dulu? Kota ini sangat ramai, sangat indah, sangat bagus. Akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menidurkan Nabi Uzair seratus tahun. Maka, kemudian Uzair pun ditidurkan Allah seratus tahun, kemudian dibangkitkan seolah-olah baru tidur sejam dua jam karena ditidurkan di waktu duhur dan dibangunkan di waktu asar. Asar ke duhur cuma berapa jam saja. Disangkanya hanya 2-3 jam dia tidur Padahal dia sudah 100 tahun Ditidurkan Dan Allah bolak balikan badannya Sehingga badannya tidak hancur Dan Allah biarkan badannya muda terus Sehingga ketika 100 tahun dia dibangkitkan Orang sudah tua dia masih muda Orang udah janggutnya panjang-panjang Udah pakai tongkat bungku-bungku Dia masih muda saja Maka ketika dia mencari rumahnya Ya namanya rumahnya ya tahu di mana. Rupanya rumah itu masih ingat di mana letaknya. Rupanya di situ ada nenek. Rupanya nenek ini dulunya bekas pembantunya lebih muda jauh, tapi sekarang lebih tua jauh. Ha. Siapa kamu? Saya Uzer. Ah, Uzer dah mati 100 tahun. Kok aku Uzer pula katanya. Mana buktinya kau Uzer? Akhirnya ditunjukkan bukti-buktinya. Kaget nenek ini. Oh, kamu ini tuan saya. Kamu Uzer. Menyebarlah nama Uzer di Bani Israel, maka orang pun menganggap Uzer itu anak Tuhan. Wakalatil yahudu Uzair ibnu Allah, Wakalatil Nasara Al Masih ibnu Allah. Berkata orang Yahudi Uzer itu anak Allah, berkata orang Nasrani Al Masih ibnu Allah anak Allah. Karena Uzer masih hidup, mereka katakan ini anak Allah. Kalau bukan anak Allah, enggak mungkin hidup se. Selama ini dan masih muda dan ketika dia mencari puing-puing papan-papan Taurat dia tidak tahu di mana letaknya. Maka Allah ilhamkan mampu menghafal Taurat dengan pemikirannya sehingga orang-orang menyangka Musa saja membaca Taurat dari papan, dia membaca Taurat dari pikirannya berarti dia adalah anak Allah. Ha, orang Yahudi bilang Uzir anak Allah karena mampu menghafal Taurat Tuh lihat. Kenapa orang Islam tidak dikatakan anak Allah? Banyak orang yang hafal Quran. Anak kecil aja si Musa bisa hafal Quran. Kenapa enggak Musa anak Allah? Al-Quran itu luar biasa ikhwan. Semua bisa menghafal Al-Quran. Bisa Quran dihafal. Anak kecil bisa hafal Quran. Tapi enggak ada sejarah orang hafal Taurat. Enggak ada sejarah pastur hafal Injil. Enggak ada. Tapi Taurat dan Injil tidak bisa dihafal, tapi Quran bisa dihafal. Ini mukjizat namanya. Quran tuh bisa walaqad yassarna Qur'ana lidzikri. Allah mudahkan Quran itu untuk diingat. Masyurul muslimin rahimani wa Maka itu kisah Nabi Uzair. Akhirnya kemudian Yahudi pun ditindas, ditindas, ditindas. Maka setelah kemudian zaman Bukhtun Nasr berlalu Datanglah Persia menyerbu dan menang Maka orang-orang Yahudi dikembalikan ke Palestina Setelah itu datang Romawi Dan memenangkan Persia Akhirnya orang Yahudi diperbudak lagi Sebagian mereka hijrah sampai ke Madinah Inilah sejarah kenapa dahulu di zaman Rasul Ada orang-orang Yahudi di Madinah karena ketika Romawi berhasil mengarahkan Persia Maka orang-orang Yahudi banyak yang diperbudak Sebagian mereka lari Dan mereka punya ramalan Bahwa kelak akan muncul seorang Nabi Di tanah yang banyak pohon kurma Yang kemudian belakangan disebut Yathrib Dan belakangan lagi disebut Madinah al Munawwarah berangkatlah mereka ke Madinah. Suaka besar-besaran. Ya. Yeah. Tapi kemudian setelah tahun Seribu tujuh ratusan belakangan ke sini, gitu kan? Maka mulailah orang-orang menggagas untuk mengumpulkan orang Yahudi, kemudian mengumpulkan di Palestina. Kemudian, pada tahun seribu sembilan ratus empat an gitu kan? Barulah kemudian atas bantuan Inggris dan Amerika, akhirnya orang-orang Yahudi dirasmikan untuk membuat negara sendiri yang sekarang disebut Israel. Israel bukan Bani Israel, karena kerajaan Israel ini ikhwan itu berbeda dengan Yahudi. Itu dua pecahan yang berbeda. Ya, Yahudi ini di keturunan Yahuda. Kalau Israel berbeda, karena Israel ini masih mengagumkan para nabi, tapi Yahudi itu membenci para nabi. Mereka lah yang membunuh Nabi Zakaria, sehingga digergaji sampai mati. Dialah yang membunuh Nabi. Yahya bin Zakaria disembelihnya sampai mati. Dia pula mengklaim sudah membunuh Nabi Isa bin Maryam dan mengatakan anak zina dan dibunuhnya. Walaupun Al-Qur'an mengingkari terbunuhnya Isa dan mengatakan Isa tidak dibunuh, Isa disalib, Isa tidak disalib dan Isa diserupakan bahkan dia diangkat ke langit. Tapi orang Yahudi mengklaim sudah membunuh Isa. Itulah kisahnya orang Yahudi. Jadi orang Yahudi yang sekarang ini ini hanya sandiwara orang-orang itu, orang-orang kafir, orang-orang Inggris, dan Amerika saja. Mereka membuat cerita bahwa seolah-olah itu adalah tanah mereka, demi Allah, sejengkal pun bukan tanah Yahudi. Bagaimana kemudian Donald Trump mengumumkan untuk memindahkan ibu kota Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan akan mendirikan Israel Raya di atas Baitul Maqdis, maka kita harus bangkit. Dia nggak bisa seperti itu satu jengkal pun mereka nggak punya tanah bagaimana mungkin kemudian mereka mengklaim ini tanah Yahudi dan di akhir zaman yang mereka ramalkan memang akan menjadi kenyataan mereka meramalkan setelah Haikal Sulaiman terbangun maka akan diutus kepada mereka Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu namanya Dajjal nah, Dajjal itulah Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu mereka Makanya kita lihat simbol Zionis itu simbol mata. Karena ya. Dajjal itu cuma satu matanya di sini. Makanya kemudian mereka menganggap bahwa itu Imam Mahdi mereka yang mereka tunggu. Makanya dalam Islam pun dibenarkan karena kelak Dajjal itu akan diikuti 70 ribu Yahudi Asfahan. Mereka akan mengikuti Dajjal. Tapi Dajjal tidak bisa diperangi oleh Imam Mahdi karena terlalu kuat pengikutnya banyak makanya kemudian Imam Mahdi terkepung di sebuah bukit akhirnya mereka pun harus kemudian bersembunyi di bukit Tur sampai Allah turunkan kepada mereka Isa bin Maryam dan itu cita-citanya Nasrani jadi Nasrani ini mereka meyakini bahwa Isa akan turun Isa yang mereka yakini sudah disalib dan sudah dibunuh kemudian dihidupkan kembali setelah 30 hari kemudian diangkat ke langit dan akan diturunkan di akhir zaman ini Nasrani ngakui dan Nasrani mengakui bahwa Isa ini kelak akan membunuh Dajjal dan akan memimpin dunia dan dunia akan dikuasai Nasrani padahal Isa turun hanya tugasnya membunuh Dajjal mematahkan salib, membunuh babi ...dan menegakkan hukum sesuai dengan hukum Imam Mahdi... ...yang notabene mengikuti ajaran Islam. Karena dia sholat di belakang Imam Mahdi. Isa turun di malam hari, di waktu subuh. Ketika itu orang-orang sudah putus asa melawan tentara Dajjal. Maka Isa mengatakan... ...aku berikan tiga ke pilihan kepada kalian. Kepada tentara Imam Mahdi yang tinggal sedikit itu. Aku berdoa kepada Allah... Agar Allah kirimkan tentara lain, bukan kalian, supaya mereka yang menghancurkan Dajjal dan Dajjal akan meninggal. Yang kedua, atau aku berdoa kepada Allah untuk dikirim bencana besar agar Dajjal terkena bencana dan pasukannya, sehingga kalian diselamatkan tanpa harus berperang. Atau yang terakhir, kita perang, saya pimpin kalian, dan saya akan berdoa kepada Allah agar pasukan Dajjal tidak sanggup mengangkat senjata kalian tinggal penggal lehernya aku yang menghadapi Dajjal kata mereka yang ketiga enak nampaknya nih. akhirnya mereka pilih yang ketiga berangkatlah setelah sholat subuh mereka tinggal menggal kepala orang Yahudi, Nasrani dan para pengikut Dajjal nggak bisa apa-apa akhirnya mereka kalah Tunggang langgang lari bersembunyi di batu. Batu bicara, "Hei, ini Yahudi di belakang, bunuh dia!" Lari di mana-mana di setiap tempat dia sembunyi. Makhluk Allah bicara di situ, kecuali satu pohon yang tidak mau bicara. Namanya pohon gorkot. Hadis ini bocor kepada orang Yahudi, sehingga Yahudi nanam banyak-banyak pohon gorkot di Israel. Tapi sayang, kemarin kebakaran, nanam lagi dari awal. Masyurul muslimin rahimani wa rahimakumullah Gorkot ini mau ngomong ya. Makanya orang Yahudi Gorkot ini Bukan cemara Memang bentuknya kayak cemara Tapi cemara bukan gorkot ya. Nanti antum pula Lihat cemara di tebangnya Ini pohonnya Yahudi Nanti Yahudi sembunyi di sini katanya Bukan gorkot-gorkot bukan cemara ya. Intinya ikhwatu yang dimuliakan Allah Azza wa maka Dajjal berhadapan dengan Nabi Isa dan Isa pun ber, berhasil membunuh dan membawa kepalanya kemudian diberitahu kepada orang-orang bahwa dia telah membunuh Dajjal maka sebagian yang selamat dari orang-orang Nasrani kemudian beriman kepada Isa bin Maryam atas syariat Muhammad sehingga Allah isyaratkan dalam Al-Quran wa immin ahlil kitab illa layu'minan nabihi qabla mautihi dan sebagian ahli kitab akan beriman kepada syariat Muhammad lewat Nabi Isa sebelum kematian Isa Isa pun hidup selama 40 tahun Diselang hidupnya inilah muncul fitnah yang lebih besar dibandingkan fitnah dajjal fitnah apa? munculnya satu kabilah yang bernama Ya'juj dan Ma'juj dari keturunan Yafis ibnu Nuh alaihi salat wa salam Satu kaum yang tidak bisa diperangi Tidak bisa dibunuh Pasukan mereka banyak Satu dari kita Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan dari mereka Anda bisa bayangkan Jadi kalau kita melawan mereka Jadi satu dari kita Kita melawan sembilan ratus Sembilan puluh sembilan dari mereka oh Bayangkan Sehingga ketika Allah azab dengan mengutus ulat dan mereka mati semua dengan ulat tersebut bangkai mereka rata sehingga setiap satu jengkal di tanah ada bangkainya Nabi Musa, Nabi Isa berdoa kepada Allah agar Allah bersihkan bangkai-bangkai mereka maka diutuslah burung pemangkai bangkai tapi juga tidak habis semuanya maka Isa berdoa lagi agar diturunkan hujan dan banjir besar akhirnya membawa jasad itu ke lautan dan menjadikan bumi kembali subur maka dari setelah mulailah berlangsung tanda-tanda alamat besar karena alamat besar itu kalau sudah datang maka tasalsul akan terus berganti sampai kiamat dibangkitkan oleh karena itulah ikhwatu fidin inilah kisah Palestina dan Yahudi semoga menjadi pencerahan dan pengetahuan bagi kita semoga Allah subhanahu wa ta'ala mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan menggagalkan keinginan orang-orang kafir untuk menjadikan Yerusalem sebagai Ibu kota Israel yang akan dibantuk sebuah negara Israel raya, mimpi mereka. Tapi kita umat Islam tidak akan setuju dengan itu. Kita doakan terus agar saudara-saudara kita dimenangkan oleh Allah dan dihancurkan orang-orang kafir. Subhanakallah bihamdika, asyadu an la ilaha ila anta wa warahmatullahi wabarakatuh.